5 juta, 5 juta. Ayo, 35. Salam, boleh sisi. Selamat buat Mbak Putri, akhirnya melangkah ke 16 besar. Kalau ngeliat hari ini, perjuangannya gimana, Mbak? Bisa menang 2 game langsung. Ya, saya semangat. Karena belajar dari pertandingan yang Malaysia pertama kemarin, hari ini lebih bermain lebih lepas. Nggak mikir apa-apa sih. Kalau Mbak Putri, kira-kira improvement apa, Mbak, untuk tampil di turnamen ini, kira-kira? Ya, kasih hasil yang terbaik aja sih aku. Soalnya kan tahun lalu dan kemarin juga hasilnya kurang memuaskan. Jadi mulai di sini aku belajar lagi, kayak lebih mating terus lagi. Untuk kalau di Platnas sekarang kan ada tim sekolah ya. Ada akhir-akhir ini kan sering diomongin tuh soal sekolah di Platnas. Dampaknya apa sih yang udah dikasih tim sekolah ke para pemain yang ada di Platnas ini? Gimana, Pak, mulai dari sharing-sharingnya itu sedikit meringankan beban, terus beban yang seperti itu lah. Buat aku pribadi ya, lebih ya sih kayak kita bisa personalkan ke dia, jadi kayak keluh kesah kita, terus apa kayak dari apa yang kita rasakan pas main itu bisa kebuka semua, terus dia juga kasih masukan. Terutama yang diceritain itu biasanya kebanyakan dari permainan sendiri, atau biasanya kok nggak bisa nih ngikutin apa namanya dari turnamen per turnamen atau gimana? Biasanya sih kalau dari ya kayak dari kayak non tenis. Non tenis sih, non tenis. Cukup.